Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Selamat beristirahat. Oke, terima kasih. Hari ini kita mau membahas masalah tentang hak paten. Pertanyaannya terlalu banyak masalah ngomongin hak paten. Jadi sahabat-sahabat, biar gak penasaran, untuk masalah hak paten ini semuanya udah dibahas paten atau belum? Jadi sahabat-sahabat biar gak penasaran untuk semuanya. Oke, kita bahas sekarang. Kita pernah mengajukan hak paten di tahun 2018, tapi itu gagal. Gagalnya seperti ini. Mesin yang sudah dipublikasi itu sudah tidak bisa dihakpatenkan dikarenakan takut nanti ada yang membuat persis sama yang ada di 3R ini, makanya hak paten tidak bisa dibuat. Nah, itu di tahun 2018. Nah, selepas itu di tahun 2019, tepatnya di bulan Oktober November, kita juga sudah dibantu oleh pihak dinas setempat yang ada di Blitar, Bapeda, itu pernah membantu kami juga di tahun 2018, di tahun 2019. Nah, Bapeda pernah mengajukan hak paten lagi, tapi itu persyaratannya rumit. Di tahun 2020 ini persyaratannya rumit, jadi gagal lagi, tidak bisa dihak patenkan. Sebenarnya saya sudah kasih masukan, karena kami dengan Bapak Agus sudah pernah mengajukan hak paten, yaitu dari sana bilang mesin yang sudah dipublikasi tidak bisa dihakpatenkan, tapi mungkin mencoba lagi, siapa tahu bisa. Tapi ternyata persyaratannya terlalu ribet sekarang di tahun 2020. Nah, selepas itu dari pihak Bapeda dapat informasi bahwa mesin yang ada di 3R ini akan dibantu oleh Dinas Balitbank yang ada di Surabaya, akan dibantu untuk hak patennya, tapi bulannya tidak tahu, tanggalnya tidak tahu, tapi mudah-mudahan bisa dibantu hak patennya. Itu mudah-mudahan. Tapi kalau tidak bisa di hak paten, bagi saya tidak masalah. Soalnya kami mau kami dan keluarga kami, terutama Bapak Muryani, ingin inovasi lagi mesinnya di tahun 2020 ini supaya bisa di hak patenkan. Soalnya yang mesin-mesin yang lalu-lalu itu sudah dipublikasi, jadi tidak bisa di hak patenkan. Tapi di tahun 2020 ini kami ingin mencoba inovasi lagi supaya bisa ditindaklanjuti untuk hak patennya, mudah-mudahan. Tapi kalau tidak bisa, tidak masalah, yang penting tujuan kami untuk mengurangi sampah plastik. Tapi kami hanya ingin menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah mensupport kami dan keluarga kami untuk masalah hak paten ini. Tapi ya, ini tadi saya jelaskan hanya sekilas saja, tidak detail, yang penting intinya seperti itu tadi. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengerti semuanya buat sahabat-sahabat bahwa mesin yang ada di 3R ini belum bisa dihapatenkan. Itu mudah-mudahan ya bisa mengerti, soalnya saya dan keluarga itu kalau ngomongin masalah hapaten itu udah puyeng,
kepalanya benar. Soalnya ya itu tadi kabupaten itu kan terlalu banyak persyaratannya, harus bisa gambar, harus digambar itu semuanya. Nah sedangkan dari pihak kami tidak bisa ada yang menggambar untuk desainnya itu, untuk desain mesinnya itu tidak bisa menggambar kami dan keluarga kami. Makanya rada bingung untuk itu semuanya. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang baik hati bisa untuk menggambarkan mesin-mesinnya ini. Soalnya kalau untuk hakpaten itu gambarnya harus detail benar. Tuh, harus seperti ini, makanya kami dan keluarga kami bingung semuanya. Tapi mudah-mudahan dari pihak Bali Bank bisa membantu, mudah-mudahan. Kalau tidak bisa membantu, tidak apa-apa bagi kami. Soalnya kami tujuannya untuk mengurangi sampah plastik yang ada di lingkungan kita. Itu supaya bersih. Nanti kalau sudah lingkungan bersih, berarti bisa merambah ke tempat lainnya. Itu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan buat sahabat-sahabat. Terima kasih atas dukungannya, atas supportnya. Mudah-mudahan masukan kalian bisa memotivasi saya dan keluarga saya. Intinya saya ucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya telah meluangkan waktu untuk melihat video-video saya, video yang tidak berkualitas, video yang jelek. Tapi intinya terima kasih yang sudah subscribe saya, yang sudah like saya. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa terlalu jauh untuk mengatakan hak paten. Nanti mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti seperti itu saja. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi-santi.